Halo guys, selamat pagi. Ketemu lagi sama aku Sujay, sudah Jaya Tama. Ini aku lagi di air terjun di daerah Ngawi yang sangat-sangat saat ini sangat-sangat terkenal ya. Naik daun. Yang cukup fenomenal. Ini ramai banget. Oke, kita cek ke dalam ya. Ke lokasi. Aku sendiri juga belum pernah ke sini. Cuma Bro Adit ini, Bro Adit. Ini dulu pernah ke sini pas Rambang itu belum terkenal. Jadi masih alami. Tapi sekarang ini sudah terkenal sekali Mas Adit ya. Jadi kita perlu kunjungi ulang selama Mas Adit ini. Oke, langsung aja kita cek lokasi Mas Adit ya. Oke, kita langsung masuk. Yuk, ikutin aku. Mantap. Ini ramai banget. Ambil kiri Mbak, jalan kaki Mbak, banyak ojek. Nah, ini ada tulisannya di belakang. Serambang ini diresmikan oleh Bupati Ngawi ya pada tanggal 19 Desember ini. Jadi ini diresmikannya belum ada 1 bulan ya Mas Adit ya. Belum. Jadi kita kesini masih fresh-fresh ya. 2 minggu. Iya. Jadi nanti semoga setelah diresmikan bupati ini nanti fasilitas di dalamnya juga tambah bagus. Yuk lanjut. Kita jalan terus ke sana. Di sini banyak yang jualan ya. Jualan minuman, jualan bakso pentol, jualan jagung bakar. Dan lain-lain jualan kaos juga ada. Welcome to Serambang Waterfall and Florist Park. Pasukan guys, saya udah munggah laku danan kon. Hujan guys. Jalannya masih jauh, tapi ini sudah hujan. Mau bawa motor ke sini itu kurang asik. Ini kita jalan aja sambil olahraga. Karena biasanya kalau liburan juga parkirnya di dalam itu full. Kalau liburan. Jalan-jalan sehat. Jalan-jalan sehat. Tadi lihat bawah sana. Mantap. Hampir memasuki tiketing masjid ya. Masjid, tiketingnya mana masjid? Depan itu ya? Oke, hampir memasuki tiketing. Yang antri rame banget guys. Karena ini memang lagi viral di sosmed. Semua pada tahu, semua pada penasaran. Jadinya semua pada pengen kesini. Jadi ngantrinya rame banget. Tapi ini hujan, percuma dapat tiket tapi hujan ya. Paling juga tetap nongkrong di sini dulu. Kapan aja kita tunggu. Ngantri tiket dulu. Ini ada 22 orang di kota. Sekawan. Ini susu sakit mas. Oke, matur nuwun. Oke, udah antri tiket berempat. Satu orang 15.000 jadinya. Ini satu orang 15.000 jadinya 4 orang 60.000. Biasanya ngarit, ini dilarang memetik, mencabut atau merusak tanaman, guys ya. Jadi ini bukan daerah untuk ngarit. Jadi dilarang menebang, memetik tanaman. Nah ini, ada apa ini Mas Dit? Halo, Mas Iki. Gandulan ini. Gandulan? Gandulan. Pring ini? Pring itu Mas Dit? Pring. Pring. Bro, kak, bahaya. Pring, bro. Oh, bagi kasur dulu, bagi turu ya, orang apa-apa. Di tempat wisata. Hidup dalam bebas. Nah ini di sini banyak umbrella, banyak payung-payung. Ini payungnya masih baru, karena ini emang dibukanya baru tanggal 19 Desember ya. Mungkin kalau udah lama, payungnya ini bisa pudar warnanya. Tapi karena masih baru, ya masih cerah, masih oke. Ini kadung bambu habis lho, Bu. Ada gubuk-gubuknya ini. Masjid? Ngopi sih nih gubuk lho. Ngkwai. Ngkwai.
Ngarep. Iya. Oh, ini ada apa ini di sini? Nah, ini emang ramai sekali tuh di belakang tuh. Benar-benar sangat-sangat viral ini tempat wisatanya. Apa masjid? Panggung. Oh, ini calonnya dangdutan ini masjid setahun baru ini mas di Matan tapi. Jadi ada. Oh, sampean anu, ayo. Oh, tapi dibalik. Set in. Harusnya gini. Tadi kamu dibalik. Balik. Iya. Saya pas. Nah. Yang itu kan balik ya. P. Halo. Oh iya. Mau palsu deh. Ini aja atasnya kecil guys. Halo adik-adik. Halo. Halo, adik. Eh, lihat Mas ya. Saya terjun. Wow. Ada air mancur bu. Wah. Macamnya dari sini, dari sungai. Terus diarahkan ke situ, belakang. Itu ada di situ air mancurnya. Oh, ini ada rumah pohon tapi kecil. Apa iset? Kali ya? Kalinya. Bersih airnya ya? Nanti bisa set ya? So, bagi. Ini harus pundak loh. Ini lari sangat. Aku kayak kukuhi loh. Seru guys. Oh ya, hey, arahan aku. Halo. Halo. Ini ada rumah pohon. Apa coba naik ya? Oke, ini mau tak atur, tak atur nih. Halo. Enak yo. Oke, saya naik dulu. Enak yo, kayu nih. Ini bangunannya baru. Agak hati-hati ya, hujan licin. Apa pemandangannya? Seru ini, baru soalnya. Oh iya. Dua dong, ini pada belakang. Boleh. Eh, rapain muka. Pemandangannya. Nah, ini dari atas kayak itu ada temen aku. Bro? Eh, muka. Enggak rame? Males? Warung enggak? Yo, semoga. Nah, itu dari atas. Contoh untuk fotografi di sini ya. Nanti kita jalan ke sana. Kayaknya sambil lumban. Nanti kita jalan ke sana. Oke.